Tersadar guys. Awak tadi elok je jalan daripada highway tu pergi kedai depan tu. You turn, pusing. Masuk je sini. No! God, please no! 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 Selamat pagi, selamat tengah hari dah. Selamat pada mak motor dah juga bukan mak motor. Welcome back guys. Ha. Morning, morning. Hari ni aku nak ke Seremban tetapi nak sembang pasal motor. Nak ke Seremban tu tentang kahwin cousin aku lah. Jadi aku nak sembang sikit lah pasal motor aku dan problem dekat motor aku. Problem ke? Problem lah. Dia bukan nak relate pasal kenapa aku aspek je problem tau. Tetapi dia defect daripada parts tu sendiri. Parts tu agak annoying sebab aku kena masa benda tu parking kau tahu. Jadi aku macam okay, tak apa, kita reda je lah kan. Benda nak rosak bukannya sebab kita modi bawa laju ke apa kan, tapi tetapi sebab barang tu sendiri. So benda apa, tak apa, bagi aku drive dulu kan, kita sambung. Dia punya rosak tu, aku kena masa aku parking tau. Masa aku parking, elok je sebelum tu. Kira sebab motor aku ni tengah running in lagi. Dia tengah pantang sebab aku tak boleh bawa lebih daripada 90-100 km sejam. Dia berpunca nak masakkan piston ni. Kenapa panggil masak piston? Sebab piston ni bergerak atas bawah. Jangan salah faham, bergerak atas bawah. Jadi bila lagi laju kau buat, dia lagi cepat kembang. Jadi kita perlu masak dan bentukkan piston tu mengikut yang dah bentuk di blok. Jadi piston perlulah masak. Kenapa korang tanya, kenapa perlu pantang kan buat spek 63 ni? Tengok video ni, tekan link atas ni. Punca daripada situ lah. Aku kena masa malam, aku nak balik kerja. Daripada thumbnail korang tahulah benda apa. Benda apa rosak semua. Tak, kenapa aku tak buat kat bengkel? Sebab aku busy guys. Aku hanya buat mampu macam ni je. So jom, aku pun dah nak gerak, nak pergi Seremban. Kan kita sampai Seremban, kita sembang lagi. So jom. Aku dah settle dah dekat wedding cousin aku. Sekarang aku nak sambung cerita balik. Selepas dah jadi hal bunyi tu, aku tak berani nak bawa. Jadi aku kurang rapid lah. So rapid ambil aku. Dan dia cakap, boleh lah aku datang ambil kau. Sebab yalah, kita tak tahu kan tiba-tiba. Dia dah cakap dah benda apa. Dia dah cakap dah mungkin camp puli aku problem. Dikompin, dikompin aku problem. Jadi dia cakap takut berterabur ke apa ke, kasih angkut lah. Angkut terus, terus bawa pergi bengkel. Dah bawa naik bengkel, so aku tinggal je lah. Dah tinggal semua, dia dah cakap okay, confirm dikompin. So nak tahu condition dia macam mana, sekejap bagi aku bawa kereta sekejap ke depan. So lepas tu aku pun dapatlah mesej keesokan harinya. Sebab tak major pun, just bunyi je helikopter. Oh, gila kau bunyi helikopter. Lepas tu aku pun tukarlah benda tu. Bukan aku, tetapi Mal tukar benda tu. Dan hilanglah bunyi dia. Dia pun lepas settle je, diorang pun send video dekat aku. Rapid send video dekat aku. Dan tunjuklah condition macam mana kan. Goyang guys, memang goyang gila. Dan itulah punca helikopternya. Gila kau. So aku tukarlah benda tu. Dan benda tu, sekejap aku buka. Aku yang baru masa pasang pun aku tak sempat nak pergi guys. Sebab aku memang busy gila. Dan dia pakai brand Andino guys. Andino buatan Malaysia. Produk Malaysia. Lepas pemasangan, alhamdulillah motor dah kembali ada respon. Lepas tu bunyi pun dah hilang dan lebih lancar lah bila korang tukar benda ni. Tapi ada satu symptom sebelum benda tu nak jam kan, dah nak kong, dia ada benda yang kau dapat kena pasti. Benda tu dia punya nak start tu bunyi ketat tau. Dia ketat, dia macam CR tinggi. Kau kena macam bateri nak mati tapi dia boleh start. Itu je punya simptom dia. Ketat-ketat untuk 2 hari jugalah. Aku ingat tak ada apa-apa. Sekali kena goyang guys. Tahu-tahu dah tukar tempat kan. Sambil jalan, sambil buat video guys. Jadi macam tu lah. So kita cuba-cuba. Benda ni yang rosak. Inilah dia, adjustable cam pulley. Okay, so benda ni lah berpunca bunyi helikopter tu guys. Kepada sesiapa yang ada guna motor modified dan menggunakan decompin ni, kemungkinan besar boleh kenalah benda ni. Kata rapid, dia boleh jadi kat semua orang. Ni pun dah dimodifikasikan. Aku guna brand Fastech oh guys. Brand Fastech. Tetapi tak ada luck guys. Dia guna brand Fastech pun, kau boleh buat tak ada rezeki. Tu dia jadi macam ni, terbuka. Inilah dia belaga besi tu.
kuat, serius. Kalau korang dengar daripada depan pun macam, punya apa ni kan? Engine compression ada apa, jadah semua ada kan? Tapi dia punya lebih lah macam helikopter kan. Sepatutnya dia ada limit, limit dia. Tapi dia boleh lepas guys. Dia boleh buka sampai macam ni. Sepatutnya tak boleh buat macam ni, tapi boleh buka sampai habis. Mengenai diecam pula, diecam dia dah set, ada ukuran betul. Kat ujung dia ni macam ada garisan-garisan ni. Garisan ni boleh copy paste ke cam puli baru guys. Dia boleh pindah. Dorang yang dah biasa ikat-ikat ni, dorang tahulah macam mana nak ikat. Jadi kepada dorang yang buat degree, semestinya boleh copy paste lah. So ada problem ni, tak jadi masalah besar lah. So ni lah, dia rebag dia ni pun dah goyang belakang ni. Ni rebag dia jarak jauh, tak boleh buat apalah. Apa pendapat korang cara aku buat video hari ni kan? Dia agak lain sikit dan agak luar biasa sikit. Tiba-tiba background lain, tiba-tiba background lain, tiba-tiba aku cakap lain, buat lain. Jadi tentu lah. Tapi sambil-sambil kan, kita try buat kan. Aku pun nak share sikit lah pasal benda ni. Sebab aku tahu tak semua orang tahu pasal bunyi-bunyi ni kan. Benda ni tiba-tiba jadi, ada yang tahu modi je tapi tak tahu nak cari punca masalah. Jadi aku share lah dengan korang punca-punca masalah ni. Kalau korang suka video macam ni, kan like guys. Like dan juga jangan lupa subscribe. Subscribe tu ala-ala tekan butang tu lah, bell sebelah tu kan. Butang bell tu pun penting gak untuk korang. Bila aku upload, korang tahu cerita betul. Okay guys, itu saja video untuk hari ni. Terima kasih sebab menonton sehingga habis video lah. Yang terus support tu, terima kasih. Yang baru sampai, assalamualaikum. Nama aku Ikram Azmi guys. Itu saja video untuk kali ni. Bye. Assalamualaikum.